Jadi yang selalu jadi bahan ukuran adalah kesenjangan antara yang 1% di atas dengan 1% di bawah. Itu menunjukkan satu data yang tidak real yang sebenarnya. Kerana negara seperti India di mana penduduknya 1 miliar lebih kan, memanglah 1% itu banyak. Zainal Abidin Tahir. Pasangan yang mengelilingi Indonesia selama lebih daripada 7 tahun dan masih lagi di pengembaraannya, belum lagi hendak pulang ke rumah. Jadi sambil-sambil kita menikmati video beliau, Bang Din dan Kak Beda, sama-samalah kita dapat sedikit informasi tentang kesenjangan hidup di Indonesia. Selamat pagi. Kita sekarang dalam perjalanan menuju ke Tanah Rara, air terjun Biru Manu. Ya, tadi kita berangkat dari Waingapu jam 8.15. Sekarang jam 9. Wih, keren! Luar biasa Indonesia. Inilah eksotismenya Sumba. Savana, bukit-bukit savana yang sangat luas. Kemanapun kita pergi, Sumba, pemandangan seperti ini yang kita temui. Luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Diharap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Kali ini saya nak bawa satu informasi serta dengan data-datanya sendiri. Data-data ini datang daripada IMF yang bagi data tentang kesenjangan di Indonesia. Apakah benar Indonesia tu negaranya kesenjangan hidupnya tu terlalu lebar? Ini cakap-cakap dari orang, banyak orang lah mengatakan, oh, Indonesia tu yang kaya, super kaya, yang miskin tinggal di kolong-kolong. Ya, memang ada benarnya. Kalau kita ukur 1% yang terkaya dengan 1% yang termiskin, itu memang benar. Itu seluruh dunia sama aja. Seluruh dunia sama. Tambah lagi negara kapitalis seperti Amerika, jaraknya itu terlalu jauh. Apalagi Brazil, Meksiko, banyak lagi negara-negara yang mengalami kesenjangan yang parah. Kecuali negara seperti Jepang, negara-negara yang terdapat di Eropah Timur, itu kesenjangan hidupnya bagus. Apalagi negara-negara Asia Timur seperti Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan dan juga Jepang. Jadi di sini saya bawa data-data yang membagi tahu fakta yang sebenarnya. Sama ada Indonesia tu kesenjangan itu lebar atau tidak. Jadi sebelum itu saya akan bagi data tentang 10 negara yang kesenjangan hidupnya terlalu lebar dan 10 negara di mana kesenjangan hidupnya cukup tidak melebar, dekat. Negara-negara seperti Afrika Selatan, Brazil, Malaysia, negara-negara di Afrika kan, itu kesenjangannya cukup lebar seperti data yang terdapat di sini. Negara berikut adalah 10 negara yang kadar kesenjangan juga tidak melebar. Yang terbaik adalah Slovenia, Czech Republic, Slovakia, Belarus, Moldova, United Arab Emirates, Islandia, Azerbaijan, Ukraina dan juga Belgium. Ini kebanyakan negara-negara di Asia Barat dan juga di Eropah Timur.
Dan berikut adalah negara yang punya kesenjangan hidup yang paling lebar, yaitu Afrika Selatan, Namibia, Suriname, Zambia, Sao Tome, Central African Republic, Eswatini, Mozambik, Brazil dan Belize. Rata-rata di atas 50, dan paling tinggi adalah 63, iaitu Afrika Selatan. Malaysia di atas 40 lah. Yang ini tidak terlalu baik lah yang sebenarnya. Punya kesenjangan hidupnya agak lebar juga lah. Dan termasuk Sri Lanka dan juga Filipina yang berada di sini. Yang di atas 40 termasuklah Iran, Turki dan Amerika Syarikat. Negara maju tapi punya kesenjangan hidup yang agak lebar. Negara seperti Jepang ya, di atas populasi yang di atas, yaitu yang paling kaya 10% kelompok yang paling kaya, ketimbang kelompok yang paling miskin itu adalah 4,5 kali lipat. Sementara di Malaysia, kelompok 10% yang terkaya ketimbang 10% yang termiskin adalah 22 kali lipat. Jadi memang kesenjangan ni kerana apa? Kerana Malaysia kebanyakan orang tu bekerja dengan perusahaan besar. Dia punya persentase orang-orang yang bekerja tu terlalu tinggi dan mengakibatkan kurang orang berusaha secara usaha menengah, kecil dan mikro. Kerana kebanyakan orang bekerja, maka jadi ada kesenjangan di situ lah. Kalau banyak yang jadi pengusaha, mungkin jarak tu tidaklah terlalu lebar. Tapi walau bagaimanapun, rata-rata kehidupan orang di Malaysia ni mapan. Hanya pengusaha-pengusaha yang mendominasi kekayaan negara itu yang membuatkan kesenjangan tu agak lebar. Korea Selatan sama juga dengan Indonesia, di mana antara yang paling kaya dan yang miskin itu adalah 7,8 kali lipat. Jadi tidaklah terlalu lebar. Sementara di Indonesia, kesenjangan antara yang top 10 dan bottom 10 itu adalah 7,8 kali lipat. Ini menunjukkan bahawa kesenjangan hidup di Indonesia itu agak dekat, tidak terlalu lebar. Jadi ini menunjukkan bahawa banyak rakyat Indonesia itu mempunyai usaha sendiri. Kebanyakan hanya 10% rakyat Indonesia yang bekerja dengan instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar. Selebihnya sama ada dia bekerja di perusahaan yang kecil, menengah, kecil dan mikro. Itu yang menunjukkan bahawa orang yang berusaha sendiri itu dapat merapatkan kesenjangan hidup antara yang kaya dan yang miskin. Negara kaya seperti Irlandia kan, kesenjangannya 9,4, iaitu melebihi sedikit di atas Indonesia. Sementara Iran 17,2 kali lipat, juga agak tinggi juga. Israel juga tinggi, 13,4 kali lipat. Dan Italia 11,6 kali lipat. Dan Vietnam persis sama dengan Indonesia lah, 6,9 kali lipat. Itu menunjukkan orang yang banyak bekerja sendiri kan,
dapat merapatkan jurang antara yang kaya dengan miskin, terutama di Vietnam di mana banyak orangnya jadi nelayan, berkebun, peternak dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, cakap-cakap mengatakan kesenjangan hidup di Indonesia itu lebar dibantahkan oleh data daripada IMF, data daripada IMF yang menunjukkan orang-orang yang buat perusahaan sendiri dan bekerja di bidang industri menengah, kecil dan mikro kan lebih dapat merapatkan kesenjangan. Oleh kerana banyak pengusaha yang bekerja sendiri, maka orang-orang yang super-super kaya tu tidaklah banyak yang menguasai ekonomi Indonesia. Jadi itu yang menunjukkan kesenjangan hidup di Indonesia tu lebih baik daripada banyak negara di dunia ni. Dan juga negara seperti India pun begitu juga, tidak punya banyak kesenjangan hidup antara yang kaya dan yang miskin. Jadi yang selalu jadi bahan ukuran adalah kesenjangan antara yang 1% di atas dengan 1% di bawah. Itu menunjukkan satu data yang tidak real yang sebenarnya. Kerana negara seperti India di mana penduduknya 1 miliar lebih kan, memanglah 1% tu banyak. Jadi bukan mana semuanya miskin. Semoga info ini dapat mencerahkan anda-anda semua supaya tidak jatuh dalam polemik argumentasi yang tidak berfakta. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini ke teman-teman.